kalau korang nak pasang amplifier atau subwoofer, korang kena ada benda ni, iaitu M-Wire Kit. Dan yang ini adalah Mohawk M-Wire Kit Low Noise Car Audio 4 Gauge MAK. Mak kau hijau ke apa ni? Intro. Assalamualaikum. Hai, bertemu lagi dalam Nozzle Channel. Kali ini saya nak review M-Wire Kit dari jenama Mohawk. Jom unboxing. Lawa fuse casing ni, dalamnya dah sedia ada fuse 60 ampere. Hadir dengan material tahan panas. Tak ada masalah untuk disimpan di dalam bonet hadapan kereta. Kalis air pula tu, siap dengan o-ring dan rubber seal. Wayar yang panjang, tebal dan merah menyala ni ialah power cable jenis 4 gauge OFC. Apa OFC ni? Kalau UFC tu biasalah kita dengar kan. Ha, OFC ni bermaksud Oxygen Free Copper, iaitu wayar yang diperbuat daripada tembaga yang tidak akan teroksida walaupun telah lama digunakan. Senang cerita, wayar yang sangat berkualiti tinggi dan boleh menampung sehingga 500 ke 1000 watt RMS. Untuk amplifier yang menghasilkan power sehingga 1000 watt, M-Wire Kit ni adalah pilihan yang terbaik. Panjang lebih kurang 5 meter. Yang hitam manis ni pula untuk grounding. Panjang lebih kurang 68 cm. Material dan spesifikasi sama seperti power cable merah tadi, bezanya hanya pada warna. So, senanglah untuk kita bezakan positif dan negatif nanti. Seterusnya, yang berwarna perak atau silver ini ialah kabel RCA untuk menyambungkan isyarat dari player atau DSP ke amplifier. Panjang lebih kurang 5 meter. Manakala wayar biru ni pula untuk menyambungkan REM atau remote dari player atau DSP ke amplifier. Panjang pun lebih kurang 5 meter juga. Selain dari wayar-wayar tadi, Mohawk juga bagi terminal insulator atau heat shrink. Dua merah untuk terminal positif dan dua hitam untuk terminal negatif atau grounding. Dan tak lupa juga cream ring terminal untuk penyambungan di bahagian bateri dan grounding atau badan kereta. Rasanya itu sahaja untuk kali ini. Video seterusnya saya akan tunjukkan cara pasang amplifier atau active subwoofer menggunakan M-Wire Kit ni. So, apa lagi? Subscribe lah. Sehingga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.